Seorang pria warga negara asing atau WNA asal Cina berinisial XT, 33 tahun, ditusuk oleh rekannya sendiri. Aksi penusukan tersebut terjadi pada Jumat 17 Mei 2022 malam di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, tempat korban bekerja. Peristiwa tersebut terekam kamera CCTV yang terpasang di kantor korban. Dalam rekaman berdurasi 39 detik itu, terlihat korban yang berbaju putih tengah duduk sambil bermain ponsel. Kemudian pelaku yang berbaju merah membawa bungkusan yang di dalamnya terdapat pisau. Tiba-tiba pelaku langsung menancapkan pisau tersebut ke bagian punggung kiri korban. Beruntung tak lama datang dua teman kantor korban menengahi sehingga tidak terjadi hal yang terlalu buruk. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, Kanit Kriminal Umum Polres Metro Jakarta Barat AKP Afril Endi membenarkan adanya kejadian penusukan itu. Afril menyampaikan, akibat dari aksi penusukan tersebut, korban mengalami luka tusuk di bagian punggung sebelah kiri. Olah TKP ini seperti apa, nih? Ya, jadi hari ini kami melaksanakan olah tempat kejadian perkara karena ada laporan masuk dari warga masyarakat terjadinya didugaan tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam. Korban itu siapa, nih? Korbannya salah satu warga negara asing, warga negara Cina, yang datang melaporkan karena dia mengalami luka tusuk di bagian rusuk bagian punggung bagian kiri belakang yang diduga dilakukan oleh salah satu rekannya. Lalu tadi dari hasil olah TKP tersebut, anggota mendapatkan informasi. Kita dapat dalam bukti petunjuk berupa CCTV dan memastikan yang benar CCTV tersebut rekamannya juga tepatnya juga sesuai di TKP. Kalau aku masih diburu ya, Bang? Sampai sekarang masih dalam pengejaran. Tapi sudah kami patungi di situ.